Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kalimantan Barat mendukung semua event yang menarik minat wisatawan. Kegiatan tersebut juga dinilai membuat okupansi tingkat hunian hotel mulai membaik dan bangkit setelah dilanda pandemi COVID-19. Rata-rata peningkatan bahkan mencapai angka 80%. Beragam pagelaran di hari jadi ke-251 tahun Kota Pontianak, termasuk Festival Durian dan Kuliner Bumi Katulistiwa 2022, turut banyak menyumbang ke sektor penginapan hingga rumah makan. Indonesia Kalimantan Barat sangat mendukung dengan event-event yang seperti ini. Karena kalau ada event seperti ini, sudah dipastikan anggota saya akan kecipratan ya. Untuk penginapannya berarti di hotel, kemudian setelah mereka menginap pasti cipratannya lagi, lanjutannya adalah ke restoran dan rumah makan. Setelah itu pasti mereka yang kalau dari luar kota akan membawa pernak-pernik yang bisa dibawa pulang ke daerah asal mereka. Jadi saya selaku Ketua PHRI sangat mendukung kegiatan ini. PHRI berharap semakin banyak event wisata serupa yang digelar di Kota Pontianak dan Kalbar, baik yang diselenggarakan dari pemerintah daerah maupun pihak lain seperti event organizer. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.